Hei, kembalikan kembang itu. Kembang itu bukan untukmu. Batik Madri, curang kamu. Bencana itu Raden yang membuat, Raden yang menyebabkan. Untuk itu Raden harus dibunuh. Dan sayalah yang harus membunuh Raden. Kenapa Dinda? Dinda mimpi? Iya Kanda. Dinda mimpi buruk. Mimpi buruk? Iya. Putra kita, Angling Kusuma. Tidak mungkin Angling Kusuma seperti itu. Tidak. Iya. Sebentar Dinda. Kanda ambilkan minum. Dinda menangis. Dinda mimpi buruk tentang Malwapati, Kanda. Tiba-tiba saja Malwapati dilanda bencana. Bencana? Iya. Kebakaran dan berbagai macam penyakit tiba-tiba saja melanda negeri ini, Kanda. Lalu kenapa Angling Kusuma? Apa hubungannya dengan bencana yang menimpa Malwapati? Menurut manusia bertopeng itu, Angling Kusuma lah penyebab semua bencana itu, Kanda. Angling Kusuma penyebabnya? Iya. Angling Kusuma penyebab bencana itu? Iya, Kanda. Dan untuk menghentikan bencana itu, manusia bertopeng itu membunuh putra kita, Kanda. Apa? Dia harus membunuh Angling Kusuma.
Membunuh Angling Kusuma? Iya, anakku. Kalian berdua maju. Sekarang giliran Kanda Angling Kusuma. Kalian berempat, maju. Bagaimana menurut Kanda? Kalau melihat tegasnya mimpi Dinda Dewi, seperti ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, Dinda Prabu. Mohon katakan, Kanda. Apa kira-kira yang tersirat di mimpi itu? Sulit bagi saya untuk mengatakannya. Tapi Kanda harus mengatakannya. Katakan, Kanda. Mungkin Paman Pinisipur Hikmaseta punya pendapat lain. Paman Pinisepuh yang lebih dulu mengatakannya daripada saya. Tidak, tidak. Jangan, Nandapati, jangan. Lebih baik Nandapati saja. Karena Nandapati lebih dekat dengan Nanda Prabu. Cukup. Mohon diketahui, Ewo Pakewo, agar disingkirkan dalam pembahasan ini, tolong katakan dengan jujur, ada sirat apa yang ada di dalam mimpi Dinda Dewi? Katakanlah, Kanda. Silakan. Mohon maaf, Dinda Prabu. Menurut pendapat saya, ada satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Pangeran Angling Kusuma. Kesalahan? Bukan kesalahan, Nanda Prabu. Tapi ketidakjujuran. Ketidakjujuran? Iya. Dan ketidakjujuran seorang kesatria terahing luhur akan berakibat fatal kalau hal ini tetap disembunyikan. Iya. Apa itu Pinisipur Hikmaseta? Bisa dijelaskan ketidakjujuran apa yang disembunyikan Angling Kusuma? Saya kira hanya Pangeran Angling Kusuma yang harus menjawabnya, Nanda Prabu. Iya. Paman Pinisipur benar. Sepertinya hanya Angling Kusuma yang bisa menjelaskan. Bagus, Kanda, bagus. Lebih cepat dari yang kita targetkan. Sempurna, para putraku. Terima kasih, Romo. Sempurna. Tapi setelah ini, tolong tingkatkan agar Pandega dan para prajurit mempunyai kecepatan seperti yang Nanda peragakan. Setelah ini, Pandega Latih akan mengarahkan kepada para prajurit untuk melakukan seperti apa yang kami peragakan, Romo. Iya, Romo. Iya, bagus kalau begitu. Oh ya, Angling Kusuma. Bundamu ingin ketemu. Kelihatannya ada yang ingin dibicarakan. Mengenai apa, Romo? Datang saja ke bundamu yang menunggu di Keputren. Baik, Romo. Iya. Danur Wenda. Iya, Romo. Danur Wenda, Romo ingin bicara dengan Anda.
Ada waktu? Baik, Romo. Sembah Nanda Katur Kanjeng Ibu. Angling Kusuma, kenapa Nanda tidak langsung menemui Ibu? Kenapa berhenti segala? Ada apa? Ada masalah? Tidak, Bunda. Tidak ada apa-apa. Bicaralah jujur, putraku. Pasti ada yang Nanda rahasiakan dari Bunda. Ada sesuatu yang belum Nanda ceritakan pada Bunda, kan? Tidak, Bunda. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang harus Nanda ceritakan pada Bunda. Tentang pertemuanmu dengan seseorang di luar sana? Tidak, Bunda. Atau Nanda pernah melukai seseorang? Juga tidak, Bunda. Bicaralah jujur, putraku. Tidak, Bunda. Tidak ada yang harus dibicarakan pada Bunda. Bisa Bunda percaya apa yang Nanda katakan? Percayalah, Bunda. Nanda tidak ada masalah dan bermasalah, baik di sini maupun di luar sana. Mohon pamit, Bunda. Nanda harus kembali latihan. Pasti ada yang Nanda sembunyikan. Pasti. Kamu memang... Bangun! Tetap tidak mau menunjukkan! Tidak! Hajar dia! Lebih bagus kamu tinggal di dalam situ bersama dengan anak buahmu rupa kenca. Ya, kenapa aku sendiri? Adi Hanusara, mana rupa kencang? Mana orang-orangku? Kenapa pintu tertutup dengan rapat? Bukankah ini ruang rawat? Pintu ini digembok. Ini penjara. Kakang Anucara, kenapa ini? Kenapa kakang kurung aku di sini? Hei, apa ini? Keluarkan aku dari sini. Buka pintunya. Tenang, Hanusara. Sembuh dulu. Setelah sembuh, baru kamu boleh keluar. Kenapa harus dikunci? Dan kenapa harus terali besi? Kakang pikir aku sudah... Jangan khawatir, Hanusara. Bukan kamu yang... Tapi aku. Akulah yang... Aku tidak mengerti maksud kakang. Harta karun, Hanusara. Harta karunmu yang membuat aku menjadi...
katakan. Di mana harta karun itu kamu simpan? Hah? Oh, jadi itu sebabnya? Iya. Yeah. Katakan di mana harta karun itu kamu simpan. Aku perlu biaya, Hanusara. Aku perlu biaya untuk membangun Gunung Kelut. Tidak. Tidak akan pernah kukatakan di mana harta karun itu berada. Keras kepala! Keterlaluan! Ini benar-benar keterlaluan! Gara-gara Kembang Wijaya Kusuma, kita jadi kehilangan para manusia serigala dan puluhan manusia liar prajurit andalan kita! Kita rugi besar, Sigaur Lanang! Kita benar-benar kehilangan mereka! Dalam perang, kehilangan prajurit itu adalah hal yang biasa, Sang Prabu. Mereka bukan sekedar prajurit, Ki. Mereka adalah benteng kokoh pertahanan kita. Saya benar-benar sangat kehilangan mereka. Akan mampukah kita mempertahankan keberadaan kita kalau kita tidak punya prajurit handal seperti mereka? Sang Prabu, kenapa Sang Prabu bicara seperti itu? Di sini masih ada saya, masih ada Sigawon Lanang, dan masih ada Kipayung Sarogo. Dan Sang Prabu mau kemanakan ketiga putri Sang Prabu? Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Cempaka. Apa mereka bukan apa-apanya Sang Prabu? Saya tetap butuh prajurit, Ki. Mengerti? Saya akan ke Lembah Serigala, Sang Prabu. Saya akan ajak sebagian dari mereka untuk menjadi prajurit-prajurit handal kita, Sang Prabu. Di samping Payung Sakti, saya masih punya simpanan senjata handal yang kekuatannya setara dengan Payung Sakti, Sang Prabu. Adik tidak pernah bicara tentang itu padaku. Kinilah saatnya saya bicara, Kakang. Apa kehebatan ilmu simpananmu, Ki? Apa? Iya, Ki. Tolong perlihatkan. Baik. Kalau begitu, mari kita keluar. Silakan. Biasa cambukmu itu, Ki. Itulah sebabnya. Cambuk saya ini saya beri nama cambuk kilat mengantar. Iya, karena bisa jadi penghancur seperti kilat yang mampu merobek apa saja yang dihantamnya. Begitulah, Sang Prabu. Iya, memang. Selain payung sakti, kamu juga memiliki cambuk kilat mengantar yang bisa diandalkan. Tapi bagaimanapun, kita perlu prajurit. Prabu, dengar dulu. Apapun yang kamu katakan, saya perlu prajurit. Begini, Sang Prabu. Saya perlu prajurit dan itu harus diadakan. Mengerti kamu? Sang Prabu, izinkan saya ke Lembah Serigala, Sang Prabu. Akan saya bawa para prajurit pilihan dari sana untuk Sang Prabu. Ya, pergilah. Biar ketiga putri saya mengantarmu. Kenanga, Kantil, Cempaka, ikut Sigaur Lanang ke Lembah Serigala. Bagaimanapun situasinya, kita harus tetap masuk ke Malwapati, Gendrawani. Bopo, kalau Ratu gelap-gelapnya kegelapan saja tidak berhasil merebut Kembang Wijaya Kusuma dari tangan Prabu Angling Dharma, masih mungkinkah kita masuk Malwapati dan melakukan hal yang sama, Bopo? Bopo, Bopo.
seberapa banyak, seberapa tinggi ilmu yang dimiliki oleh Ratu Gelap, Boko. Itu pun mereka bisa mengatasi serangan-serangan halus yang dilancarkan oleh Ratu Gelap. Coba, apalagi yang bisa kita lakukan, Boko? Kenapa kamu jadi pesimis begitu, Gendrawani? Bopo, kita sudah berkali-kali mencoba masuk ke Malwapati, tapi hasilnya tetap saja sama, gagal. Pasti ada cara lain untuk masuk ke Malwapati. Iya, Surobaro. Surobaro? Iya, Surobaro. Kenapa Bopo memperlihatkan ia pada saya? Ia penguasa lembah hantu yang dukdeng. Sakti mandraguna dan tidak bisa mati. Dia musuh Malwapati, Bopo? Iya. Penguasa lembah hantu itu jatuh cinta pada Dewi Sekarwangi. Dan bermaksud merebut Dewi Sekarwangi dari Prabu Angling Dharma. Itu sebabnya ia nekat masuk untuk menyerang Malwapati. Pasukan panas siap! Lepaskan panah! Siap! Serang! Benar-benar luar biasa Surobarung itu mesti patuh. Dia tidak mempersenjata. Dia tidak mempersenjata kalau kakinya masih menginjak tanah Senopati Damai. Ayo, buat dia sini. Dan aku akan menjeratnya dengan tambang. Ayo. Baik, Ustaz. Kalian, ikat kedua tangan dan kakinya. Begitu terikat, angkat dia tinggi-tinggi. Jangan sampai kakinya menginjak tanah. Kalian mengerti? Baik, Gusti. Ayo. Kamu ke lembah hantu Surobarong. Dan
Dengan kembang setaman, Bopo bisa melihat apa yang Bopo ingin lihat. Dan sampai sekarang Surabarong tetap di pohon itu, Bopo? Iya, dan tidak pernah bisa turun walaupun pohon itu menancap di lembah hantu, di wilayah kekuasaannya sendiri. Apa tidak ada anak buahnya yang lain yang bisa menurunkannya, Bopo? Surabarong sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Gendrawani. Yang menemaninya hanya lembah dan angin yang datang dari sekitar lembah itu, Gendrawani. Lalu untuk apa Bopo memperlihatkan Surabarong pada saya? Akan kita hidupkan dia, Gendrawani. Untuk apa, Bopo? Dengan penampilannya yang menakutkan, Bopo akan masuk bersamanya ke Malwapati. Akan Bopo ambil kembang Wijaya Kusuma dan Konta Wijaya Danu. Tapi Patih Batik Madrim akan kembali mengalahkannya, Bopo. Tidak. Kukira tidak setelah dia jadi hantu. Surabarong bangkit menjadi hantu. Saya buat menjadi mayat hidup yang menakutkan dan mengerikan. Dia akan punya kekuatan luar biasa. Dan juga mempunyai naluri penghancur dan pembunuh. Itulah rencana saya. Tuan Bahadur, mungkinkah para senopati Malwapati itu, termasuk Patih Batik Madrim, bisa kalah oleh Surabarong seperti yang Tuan Bahadur kayakan? Kedatangan Surabarong sangat tiba-tiba dan tidak terduga, Yang Mulia. Bisa menghilangkan keseimbangan seseorang. Pada saat itulah, Surabarong yang sudah kita kuasai akan mampu kita suruh melakukan apa saja. Jadi jangan khawatir, Yang Mulia. Kalau kekuatan Surabarong masih belum cukup, saya akan bersatu bersama Surabarong untuk menjadi sang penghancur. Terima kasih, Tuan, atas ide cemerlangnya. Kalau kita bisa laksanakan, kenapa tidak kita laksanakan? Tuan Bahadur, dari mana Tuan tahu kalau di lembah hantu itu ada mayat hidup? Cermin sihir. Cermin sihir yang memberitahukannya, Tuan. Oh, benarkah mayat itu masih ada di sana? Setelah bertahun-tahun terkena panas, hujan, dan ganasnya angin lembah. Mayat yang sangat berharga itu sedang menunggu kita, Tuan. Kalau kita terlambat, jangan salahkan saya kalau ada kelompok lain yang memanfaatkannya. Tuan Bahadur. Iya. Kakang Singamandala. Iya. Saya tidak mau ini gagal lagi. Saya juga tidak mau Yang Mulia Rahwana Raja murka lagi. Ayo, sekarang kita berangkat, Tuan Bahadur. Kakang Singamandala, siapkan pasukan. Siap. Itu pasti pusar angin. Di sana tadi kulihat rombongan Ratu Gendrawani. Dan di sini kulihat rombongan Singa Maruta. Mereka pasti akan ke lembah hantu. Seperti yang kulakukan pada Ratu Gendrawani, mereka juga harus kuhambat.
Lihat, kabut hitam itu sedang mengarah ke kita. Itu kabut sihir, Dinda, yang sengaja dibuat untuk mengganggu perjalanan kita. Ya, ya. Kalau memang benar itu kabut sihir, harus dilawan dengan sihir juga. Ah, biar masalah ini saya punya. Ya, suruh semua berlindung di belakang saya. Mundur kalian! Berlindung di belakang kami! Kabut sihir! Kabut sihir! Hancur dan mustahil kamu dengan sihirku! Iya! Mereka melawan. Akan kuberi kejutan. Hancurkan kau sihir murahan. Tuan, saya jadi tidak bisa membacakan takdir saya, Tuan. Mundur, balik arah. Kita cari jalan lain. Rasakan kalian semua. Berputar haluan kalian. Kalian akan semakin jauh dari lembah hantu. Tapi kenapa rombongan sedang bapang tidak kelihatan? Ada apa? Apa mereka tidak tahu? Keterlaluan sekali kalau mereka tidak tahu. Senggang bablang. Senggang bablang. Kenapa kamu tidak peka? Kenapa kamu tidak pergi ke lembah hantu? Terimalah sembah kami yang mulia. Terimalah sembah kami yang mulia. Ya, ya. Sudah ku terima. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak pergi ke lembah hantu, ha? Ke lembah hantu yang mulia. Oh, jadi kalian tidak tahu apa yang mereka perebutkan? Mohon maaf, yang mulia. Kami tidak punya cermin sihir seperti Bahadur. Dan juga kami tidak punya kembang setaman seperti Soca Cendawa. Jadi kalau kami terlambat mendengar atau mengetahui, sekali lagi, kami mohon maaf, yang mulia. Ya, aku mengerti. Kuterima alasanmu, Senggang Bablang. Sekarang dengar baik-baik. Hari ini Ratu Kendrawani dan Singa Maruta pergi ke lembah hantu. Mereka punya misi yang sama, yaitu membangunkan mayat Siro Barong yang akan dijadikan mayat hidup yang mengerikan. Mayat hidup yang mengerikan, yang mulia. Dan mayat hidup itu akan menjadi monster penghancur yang akan dijadikan sebagai alat untuk menembus ruang pusaka Malwapati. Jadi ini ada hubungannya dengan kembang Wijaya Kusuma, yang mulia. Iya. Kembang Wijaya Kusuma dan Konta Wijaya Jati. Ingat itu. Jangan sampai kamu dipecundangi lagi seperti kemarin, Senggang Bablang. Memperebutkan pepesan kosong. Saya tahu, dengan memanfaatkan mayat hidup itu berarti kita bisa dengan mudah masuk ke ruang pusaka untuk mengambil kembang Wijaya Kusuma dan Konta Wijaya Danu. Bukan begitu, yang mulia? Kau benar, Senggang Bablang. Sekarang pergilah ke lembah hantu. Bawa mayat Siro Barong ke sini. Akulah yang akan menjadikan mayat hidup Siro Barong menjadi monster yang sangat menakutkan. Sedikit dahulu, yang mulia. Titah yang mulia akan saya junjung tinggi. Ya, ya. Lembah hantu tidak jauh dari sini. Jadi kalian harus lebih cepat dari mereka. Sampai nanti. Aku butuh jawaban kalian. Bandel kalian semua. Apa kalian tidak mau mengaku juga? Kalian mau mati semua, hah?
Cukup, Ki Hanusara. Bagus rupa kencang. Akhirnya kau mau bicara juga rupa kencang. Walaupun Ki Hanusara menyiksa mereka sampai mati, mereka tidak akan pernah mengatakan di mana harta karun itu disimpan. Kenapa? Karena mereka memang tidak pernah tahu tentang harta karun itu. Kalau begitu, katakan di mana harta karun itu kau simpan. Tidak. Saya tidak akan pernah mengatakannya. Rupanya kamu mencari mati rupa kencang. Ki Hanusara tidak akan membunuh saya. Ki Hanusara masih membutuhkan saya. Keras kepala. Ayo, ikut dia. Masukkan dia ke dalam penjara. Keterlaluan. Hei, penjaga! Penjaga! Buka pintunya! Aku sudah sembuh! Keluarkan aku dari sini! Hei, penjaga! Keluarkan aku dari sini! Hei, penjaga! Bagaimana? Adi sudah tidak tahan terkurung terus. Keluarkan aku dari sini. Itu gampang. Katakan dulu di mana harta karun itu kau simpan. Sesudah itu, baru kau bisa keluar dari sini. Keterlaluan. Kukira tidak, Adi Hanusara. Adi Hanusara ingin bebas, Kakang ingin harta karun. Kukira seimbang. Kejam kamu, Kakang Hanusara. Biadab. Kamu yang kejam. Kamu yang biadab. Kenapa? Apa kamu tidak kasihan dengan rupa kenca dan keenam jago anak buah setiamu itu? Kakang, apakan mereka? Kamu tahu watak saudara tuamu. Sebelum keinginannya tercapai, kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Apa kamu ingin mulut rupa kenca robek karena tetap bungkam merahasiakan keberadaan harta itu? Tidak. Tidak. Jangan sakiti dia. Keluarkan aku! Keluarkan! Katakan, di mana harta karun itu kamu simpan? Tidak. Tidak akan saya katakan di mana harta karun itu berada. Adi Hanusara, kamu luka dalam. Luka dalammu harus diobati. Apa kamu mau mati membusuk di sini? Keluarkan saya dari sini, Kakang. Baik. Baik, Adi. Di mana bisa kutemukan harta karun itu? Kakang akan keluarkan saya kalau saya beritahu. Adi tidak percaya pada Kakang. Harta karun itu ada di Gua Grojokan Sewu, Kakang. Hei, lihat! Harta karun! Aku temukan di dalam ruangan tersembunyi. Di Gua Grojokan Sewu, Kakang. Siapa berani masuk gua ku tanpa izin? Siapa? Siapa? Ayo. Oh, kalian rupanya kaget melihat aku dan anak buahku. Hei, siapa kamu? Aku Sangga Geni, pemilik gua dan harta karun itu.
Kalian telah masuk tanpa izin ke sini. Dan kalian telah mengobrak-abrik gua penyimpanan hartaku. Jadi, kalian harus dihukum. Tangkap mereka, maju! Terima kasih, Adi. Aku dan orang-orangku akan mencari harta itu. Sampai nanti. Tang, tunggu dulu. Keluarkan aku dari sini. Nanti, setelah aku temukan harta karun itu. Licik! Keluarkan aku dari sini! Kenapa dengan Pangeran Alinkusuma, Dinda? Dinda mimpi buruk tentangnya, Yunda. Bahwa Malwapati terkena bencana karena kesalahan Pangeran Alinkusuma. Yunda sudah tahu. Kanda Madun sudah bicara tentang itu pada Yunda. Iya. Kalau begitu, apa pendapat Kanda Madrim dan Yunda? Dinda Ratu, lebih baik kita berpegang teguh bahwa mimpi itu bunga tidur. Berdoa saja agar mimpi itu tidak jadi kenyataan. Tapi mimpi itu seakan bukan mimpi, Yunda. Mimpi itu benar-benar nyata dan mencekam. Dinda ingat sekali bagaimana si Wajah Denawa itu pada saat membunuh Alinkusuma. Semua bencana itu Radenlah yang membuat. Raden lah penyebabnya. Untuk itu Raden harus dibunuh. Sayalah yang harus membunuh Raden. Mimpi itu akan terjadi, Yunda. Tidak, Dinda. Tidak. Mimpi itu tidak akan terjadi. Tapi si wajah bertopeng Genawa itu tetap menghantui Dinda sampai sekarang, Yunda. Kenapa bisa sampai begini, Yunda? Kenapa? Dinda Ratu. Dinda yakin kalau Alinkusuma mempunyai rahasia yang sangat ditutupinya, Yunda. Bisa saja seperti itu. Dan kalau itu benar, hanya Jaga Satrialah yang bisa mengungkap rahasia itu. Kenapa begitu? Karena mereka seumur. Dan mereka sama-sama laki-laki. Bisa saja kan mereka saling terbuka? Apa itu tidak bisa terjadi dengan Danurwenda? Bisa saja, tapi seorang kakak akan kikuk bicara terbuka pada adiknya. Baiklah, kalau begitu apa salahnya kalau kita meminta Ramaja Gandhi untuk bicara dari hati kepada Alinkusuma? Ya, siapa tahu Alinkusuma mau terbuka padanya. Iya, Dinda benar, Yunda setuju. Yundalah yang akan membujuk Ramaja Gandhi. Terima kasih, Yunda.
Besok pagi, menurut rencana para putra akan pergi berburu, Bunda. Mungkin di sela-sela waktu istirahat, Nanda bisa berbicara dengan Dinda Angling Kusuma. Hati-hati bicaranya, jangan sampai Pangeran Angling Kusuma tersinggung. Nanda mengerti, Bunda. Sana Kanda. Iya. Ayo. Siapa kalian? Siapa kalian? Kenapa kalian menyerangku? Jelas telah terjadi sesuatu di sini, Kanda. Lihat, sepertinya di sini ada bekas perkelahian. Iya, iya. Kakang Jaga Satria benar. Berarti... Kanda Angling Kusuma diculik. Dan penculiknya pasti siluman. Kenapa Rayi punya kesimpulan begitu? Karena ini hutan perburuan, Kanda. Kita tidak punya musuh di sini. Dan saya yakin. Hanya siluman yang bisa memperdaya Kanda Angling Kusuma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencarinya sampai ketemu, Kanda. Tidak mungkin kita pulang tanpa Kanda Angling Kusuma. Ya, memang itu yang harus kita lakukan. Kelihatannya kita harus ke sana, Raden. Tempat itu sepertinya mencurigakan. Iya, Kakak. Ayo. Semua bencana itu, Radenlah yang membuat, Radenlah penyebabnya. Untuk itu, Raden harus dibunuh. Sayalah yang harus membunuh Raden. Tidak. Kenapa, Gusti? Tidak, saya tidak apa-apa. Gusti Ayu,
Benar, saya tidak apa-apa. Benar, Gusti Ayu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Buka pintunya. Baik, Gusti. Ayu Kusuma Gandawati, Gusti. Yunda, Dinda, ada yang ingin saya sampaikan pada Dinda. Kalian boleh pergi. Baik, Gusti. Silakan duduk, Yunda. Iya, terima kasih. Kalau dua hari yang lalu Dinda Ratu yang datang ke Kepatihan, maka hari ini Yunda yang datang pada Dinda. Apa ada sesuatu yang penting, Yunda? Sama pentingnya dengan kedatangan Dinda ke Kepatihan. Apa Yunda mendapatkan jawaban dari mimpi Dinda? Entahlah, Dinda, tapi mimpi buruk ini harus Yunda sampaikan pada Dinda. Yunda juga mimpi tentang Angling Kusuma. Benar. Kenapa dengan putra kita, Yunda? Pangeran Angling Kusuma jadi pengantin Dinda. Apa menurut Yunda itu sebuah mimpi buruk? Jadi pengantin sih tidak apa-apa. Tapi... Tapi apa, Yunda? Katakan. Inilah, Dinda, inilah mimpi buruk yang harus Yunda sampaikan pada Dinda. Mimpi buruk? Mengerikan, Dinda. Katakan, Yunda. Seburuk apapun mimpi Yunda, katakan. Pengantin perempuannya, Denawa. Pengantin perempuannya, Denawa? Iya, Dinda. Denawa ingin membunuh Pangeran Angling Kusuma dengan taringnya. Benar-benar mengerikan, Yunda. Mimpi Yunda benar-benar mengerikan. Dinda. Dinda. Dinda, itu cuma mimpi. Mimpi, Dinda, mimpi. Tidak. Jangan katakan kalau mimpi itu hanya sekedar bunga tidur, Yunda. Iya, Dinda, tapi... Mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur, Yunda. Kalau memang benar mimpi itu hanya sekedar bunga tidur, untuk apa Yunda menceritakan mimpi buruk itu pada Dinda? Dinda, Dinda takut, Yunda. Dinda takut. Iya, Dinda benar. Tapi mimpi ini bisa saja sebagai bunga tidur. Tapi mimpi ini menjadi beban, Yunda. Yunda harus sampaikan pada Dinda. Tidak. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, Yunda memang harus menceritakan mimpi itu pada Dinda. Tapi, apakah Yunda sudah menceritakan mimpi itu pada Kanda Madrim? Sudah, Dinda. Kanda Madrim berjanji, pagi ini akan membahasnya dengan Prabu Angling Dharma. Mudah-mudahan, Kanda Prabu bisa membuat keputusan yang cepat. Maksud Dinda? Entahlah. Dinda merasakan sesuatu akan terjadi di perburuan. Kanda. Jangan khawatir, Dinda. Kanda sudah memutus Liwo dan sudah wirat untuk menjemput para putra. Jadi Kanda telah... Kanda akan membahas bersama Kanda Madrim di Kembul Bujono, Dinda. Mari, Yunda Dewi. Iya, Rai Prabu. Itu kuda mereka. Ayo kita ke sana, Wira. Ayo. Ayo. Ya. Ha.
jelas telah terjadi perkelahian di sini. Iya, kau benar. Seharusnya mereka ada di sekitar sini. Di mana mereka? Selamat datang, pendekar. Kalian mengenal kami? Kenapa tidak? Oh, berarti kalian juga tahu kemana Pangeran Angin Kusuma, Raden Danurwenda, dan Raden Ramajagandhi, serta Jagat Satria berada, ya? Mereka sedang menunggu kalian, pendekar. Menunggu bagaimana? Pangeran Angin Kusuma akan menikah dengan Putri Sakanti, junjungan kami, pendekar. Apa kalian tidak ingin hadir mengikuti upacaranya? Tidak mungkin. Tidak mungkin Pangeran Angling Kusuma akan menikah dengan bangsa siluman. Ini pasti kawin paksa. Mereka akan segera mengucap janji, pendekar. Kukira tidak ada salahnya kalau kalian datang menjadi saksi. Kembalikan Pangeran Angling Kusuma.